Budaya. Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Aceh mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Batam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Rosmita, peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun. Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, mengucapkan selamat dan sukses peluncuran buku Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Kota Batam. Mari lestarikan pantun sebagai warisan budaya dunia. Pantun Mutiara Budaya Indonesia. Yes! Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Zain dari Provinsi Sumatera Utara. Selamat atas peluncuran Pantun Budaya Mutiara Indonesia. Pantun Mutiara Budaya Indonesia yang telah diprakarsai oleh Saudara Asri Jalnur. Selamat dan sukses untuk acara di Batam. Ada sebuah pantun, berangkat bersama ke Pantai Sanur, si kemilau cahaya terang cuaca. Selamat pada Asri Jalnur, engkau penjaga budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Bangka Belitung mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26-27 Desember 2020 di Batam. Yuk kita ke Batam, budaya Indonesia keren! Kami peserta Gerakan Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Sumatera Barat mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Batam. Budaya alam Minang, rancang. Peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2020 di Batam. Ayo, wong kita pacang galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Suri, peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Painan, Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Batam. Salam literasi. Salam sukses. Peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Karimun Kepulauan Riau mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia 26-27 Desember 2020 di Batam. Semoga pantun sebagai warisan dunia semakin berjaya. Karimun berazam. Yes. Kami penulis Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Kepulauan Riau Segagah Selada mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran buku Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 dan 27 Desember tahun 2020 di Batam. Pantun Mutiara Budaya Indonesia berjalan. Ibu kotanya di Pulau Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Haji Herman Zabrin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, selaku pemantun kehormatan pada Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, sejalan dengan diakuinya pantun sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO, mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia pada 26 sampai 27 Desember 2020 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Amat indah pantai Melur, tempat orang melihat hilal. Selamat rumah seni Asnur, Pantun Mutiara semakin terkenal. Teruslah berkarya dan berjaya untuk budaya Indonesia yang hebat dan bermartabat. Dari perbatasan Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan selamat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Provinsi Riau mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Batam. Takkan Melayu hilang di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Provinsi Jambi mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 dan 27 Desember 2020 di Kota Batam. Jambi, hello! Kami peserta Gerakan Indonesia Menulis Pantun Budaya, Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Batam, Kepulauan Riau mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia 26 sampai dengan 27 Desember 2020 di Batam. Diikat songket berwarna hitam, ditata rapi bertambah seni. Selamat datang di Kota Batam, Kota Wisata Bandar Madani. Batam sehat, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Mujiatul SPD, Guru SMP Negeri 2 Bajik, Kabupaten Waikanan. Saya Muhammad Wiratama Albarizi SPD, Guru SMP Negeri 7 Bajik, Kabupaten Waikanan. Kami peserta penulis Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Provinsi Lampung mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai 27 Desember 2020 di Batam. Pantun Mutiara Budaya Indonesia, menjulang budaya, mengangkat marwah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun aku sayang,
Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Bengkulu mengucapkan selamat dan sukses peluncuran Pantun Mutiara Budaya Indonesia tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2020 di Batam, Bengkulu, Panaitian, Jampoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Menulis Pantun Mutiara Budaya Indonesia dari Provinsi Riau mengucapkan selamat dan sukses acara peluncuran buku Pantun Mutiara Budaya Indonesia di Kota Batam pada tanggal 26 sampai 27 Desember 2020. Semoga sukses. Jayalah pantun di negeri Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi